Nama saya Badrul Zaman bin Muhammad Udin, berasal dari Jerantut, berkhidmat sebagai pembantu hidupan LIA di Jabatan Pilihan bermula tahun 2003. So sekarang dah masuk 17 tahun lah berkhidmat dalam jabatan. Saya mula terlibat dengan persimpulan Kelawar bermula dari tahun 2014 hingga sekarang. Okey, untuk persimpulan Kelawar, salah satu kaedah yang kita guna adalah hub trap. Hub trap ni kita lebih tertumpu untuk tangkapan bagi kelawar spesies pemakan serangga. Kita dah sampai ke lokasi untuk pemasangan hub trap. Hub trap ni macam yang kita tahu, kita akan pasang di denai utama. Sekarang ni kita boleh nampak denai utama di sana menghala ke sebelah kanan dan kiri. Sini ada dua cabang. Jadi ini kita anggap ini sebagai laluan utamalah untuk kelawar. Okay. Pemasangan hub trap, yang biasanya kita akan pasang di waktu petang membawa bawa ke pagi. Sebab waktu aktif untuk kelawar ialah bermula daripada waktu maghrib dan juga subuh. Okey, kita dah letak daun kat sini supaya dia tak dia, kalau ada kelawar yang kena kan, dia tak merangkak keluar, tak lepas merangkak. Jadi kita dah blok tepi. Okey, dah siap. Kita akan check dalam lepas maghrib, mungkin pukul 8 lah. Pukul 8 kita akan start check. Dan kita akan biar sampai ke pagi esok. Bermula tahun 2013 hingga hari ini, hingga 2020, di pihak jabatan telah membuat lebih kurang dalam 8 inventory berkenaan, terutama sekali berkenaan dengan kelawar di Zed Perahu. Dan kita ada beberapa tempat seperti di Sungai Serloh, di Kuala Lompat dan juga di Perlok. Okay, ni untuk hasil malam ni kita dapat dalam anggaran 4 spesies daripada 3 family, iaitu kelawar pemakan serangga. Kita akan balik dan cuba buat pengecaman. Okey, secara umumnya kelawar kita bahagikan kepada dua kategori, iaitu kelawar pemakan buah dan juga kelawar pemakan serangga. Untuk di Kerau, kita ada satu spesies kelawar dari keluarga Vesper Tilionidae, iaitu yang diberi nama Cerevola Krauensis. Saya tak pasti ada dijumpai di tempat lain ataupun tak, tetapi setakat ni rasanya memang ia endemik di Kerau lah. Untuk harapan saya pasal program inventory, terutama sekali di Kerau ni melibatkan inventory melibatkan kelawar, saya rasa masih perlu dijalankan dari masa ke semasa, sebab kemungkinan besar masih ada lagi spesies-spesies yang belum direkodkan. Kelawar ni adalah benda yang penting. Sebagai contoh, kelawar pemakan serangga adalah sebagai ejen biologi semula jadi untuk kawalan serangga. Manakala yang pemakan buah, sebenarnya dia ada dua. Satu yang betul-betul makan buah dan satu lagi
adalah ejen yang kelawar yang kelawar makan debunga. Makan debunga ni sebenarnya dia adalah sebagai ejen pendebungaan lah, terutama sekali untuk spesies pokok-pokok buahan. Kalau di Kerau, kita ada di sekitar Kerau kita banyak dusun-dusun durian. Jadi kalau kelawar ni tak ada, memang secara semula jadinya memang takkan menjadilah buah-buahan durian ni. Jadi tak ada kelawar, tak ada lah musangking.